offshore merupakan masa depan industri hulu migas Indonesia. Kedepan akan semakin marak proyek offshore seiring dengan semakin sulitnya ditemukan migas di daratan Nusantara. Salah satunya juga adalah dengan melakukan perbaikan daripada fasilitas offshore yang ada. Di antaranya adalah di utara Laut Jawa. Adapun proyek ini diawali dengan desain engineering secara terinci mengenai perbaikan khususnya lifting atau pengangkatan platform yang amblas dimakan usia. Proyek kali ini sendiri merupakan yang pertama kali dilakukan di dunia offshore dan akan dikerjakan oleh kontraktor nasional Timas Suplindo. Ini tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi industri penunjang migas Indonesia. Engineering sendiri dilakukan dengan bantuan software canggih serta oleh para insinyur terlatih. Nantinya, kaki-kaki platform akan dipotong dan didongkrak dengan teknik dan alat khusus. Uniknya ialah proses lifting ini harus mengangkat platform yang berat dan secara serentak kaki-kakinya diangkat dan disambung. Ini tentu memerlukan ketelitian tinggi. Mengawali sebelum dilakukan pekerjaan fisik, maka raw material harus didatangkan dari berbagai sumber dalam dan luar negeri. Raw material ini memiliki spesifik khusus baik dari unsur bahannya maupun dimensinya. Adalah sangat penting untuk memastikan verifikasi dan spesifikasi daripada material ini. Tidak luput juga mengenai kelengkapan sertifikasi material.